Oke guys, selamat datang di channel Nixtiker. Kali ini saya akan memberikan tutorial pemasangan spotlight pada lampu sen yang protolan seperti ini. Ini biasanya lebih susah dipasang kalau protolan seperti ini. Ini adalah lampu sen Mio lawas, Mio lama ini. Oke, langsung saja bagaimana caranya, disimak. Oke, langsung saja ke tahap pemasangannya. Seperti biasa, kita lap dulu, kita bersihkan dulu. Oke, cara pemasangan lampu sen protolan seperti ini, caranya adalah kita capit menggunakan kaki. Kita capit seperti ini. Selanjutnya, kita pasang seperti biasa. Kali ini saya pasang menggunakan spotlight kuning transparan. Oh iya, ini ukurannya adalah 10 cm. Untuk lampu sen Mio ini 10 cm cukup. Kita pasang seperti biasa menggunakan korek. Biar gampang, kita pasang dari tengah seperti ini. Kita tarik dulu bagian tengah biar nanti tepinya tinggal kita rapikan. Oke, tinggal kita rapikan bagian tepinya. Untuk spotlight warna kuning transparan seperti ini aman. Kita tidak perlu takut kena tilang. Karena ini standar nasional. Untuk warna kuning, oranye itu aman. Ini kita potong di bagian sini karena ini bagian sini nanti kan masuk di dalam bodi, yang nampak kan cuma segini, jadi ini kita potong saja di bagian sini. Oke, tinggal yang sebelah. Oke guys, sudah selesai. Sudah selesai dan ini hasilnya. Ini lebih bagus. Tapi ini aman, ini tidak terkena tilang polisi. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe. Jika menurut kalian bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.